Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memastikan partainya tidak akan menarik para menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. PDIP tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga 2024. Hasto menegaskan hal itu setelah memastikan bahwa PDIP memiliki sikap politik yang berbeda dengan Presiden Jokowi pada pemilu 2024. Diketahui, Jokowi diduga kuat mendukung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Politikus asal Yogyakarta ini mengatakan para menteri dari PDIP akan tetap bekerja dan memberikan yang terbaik bagi rakyat. Menteri-menteri dari PDIP juga dipastikan akan menjaga stabilitas politik pada pemilu 2024. Sebelumnya, pakar politik Ikral Nusa Bakti menilai bahwa sikap politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi kini saling berseberangan. Dalam pandangan Ikral, Jokowi jelas sudah memiliki sikap yang berseberangan dengan Megawati, pemimpin PDIP yang dianggap sudah mendukungnya sejak masih wali kota Solo hingga Presiden. Hal itu dilihat dari langkah Jokowi yang tidak menemui Megawati setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.